ngajarin. Tapi kalau dalam bermain catur itu gini, Ras. Kamu sebisa mungkin musuh kamu kan berarti ini. Kamu usahakan bagaimana ini tidak bisa bergerak atau dimakan gitu. Alias tidak bisa bergerak kan sama dia dimakan. Kamu bisa pasukan kamu bisa ngobrol apa di sini atau di sini. Jangan fokus takut dimakan. Tapi fokus bagaimana caranya bisa menusuk ke daerah-daerah lawan kayak papa tadi nusuk makan sini. Gitu. Udah kamu dimakan. Itu namanya kita menusuk langsung diserang gitu. Ya. Nah, sekarang kan papa kan yang tadi menas kan papa bergerak duluan nih. Jadi kamu jangan sekedar liatin, oh takut dimakan atau kamu harus berani maju, berani makan gitu terus itu. Kamu muncul lagi pakai itu lagi. Oh ini terbalik, sorry. Ratu putih ada di hitam, ratu hitam ada di putih. Dibalik itu. Nah salah, nih papa jalan dulu. Nah kamu. Ayo, nikmati kekalahannya kalau kamu tidak berpikir dengan jelas. Iya deh ini tidak bisa. Yo, kamu lagi sekat, kamu tidak bisa kemana-mana. Ratu kamu harus, nah, apa makan ini? Kamu sekat lagi. Tuh lihat serangan papanya. Nah, papa habisin di sini. Ini kan berhadapan punya papa bakal dimakan toh. Papa cukup maju sedikit saja begini. Nah kamu tidak boleh makan. Seperti itu. Seperti itu, bermain taktik, terus serang-serang terus begitu. Yang pertama, jangan takut emosi. Siap. Balik mana? Tangannya minggir, kalau pecatu itu tangannya di situ. Tetap diam begini. Itu Lucu sih teman. Udah tambah sulit teman ya. Papa masih kuat, masih punya ini. Nah, ini tidak apa-apa yang penting maju kayak gitu. Ayo maju. Jangan takut kalah. Itu pangan warna-warna yang warna ya gue mulia nyoteka ini gak pangan kabe tapi nyawa tega mungkin waktu bermain sekorotik gitu paham kan? Nah. Penuh
Udah kamu? Belum? Iya. Pak, ini ini maju dari sini ke sini. Itu aja ditanya. Ini yang dikhawatirkan ini terobos ke sini mau makan tapi saya akan ada akan ada begini gitu. Iya. Masih gini. Iya dipangan dia orang yang mana mantap. Ah saya yang tadi. Lu jual sih mana? Iya iya. Kemana sih? Makan sih makan tapi kan nggak sebanding maksudnya kalau ini makan pakai gini ada. Di tepangan yang nyong kaya kok kaya kok kamu gak punya kekuatan kamu bisa ngaduk kesini bisa dimakan pakai ini kamu perhatiin dong jalur-jalur ini papu udah kasih tutup sana sini gitu. Hip hip hore, hip hip hore. Keluarkan dong yang ada di dalam tuh, keluarkan. Masa diem begitu nunggu kematian kan tak boleh. Dia orang sama aja diem aja terus begitu ya. Harusnya suruh pada maju gitu. Ya sekarang lagi lurus ye. Oh iya. Nah tuh. Ngerti lah. Ngerti apa? Ya ngerti. Ngerti apa nih? Ya sedikit maju deh. Jalan. Ini aku makan pakai kuda. Aman? Tidak aman. Kalau tidak aman berarti saya tidak berani. Tapi saya bisa kesini. Tidak aman juga. Kan taktik jangan terlalu banyak dimakan juga sebetulnya. Keluarkan dong pasukanmu yang di belakang tuh keluarkan nih. Kue sih pada nunggu. Nah tapi kan harus nyebar. Dia siap melindungi ratu. Jangan sampai ratu kelaparan. Oke melindungi ratu. Aja. Jangan pegang terus. Tanganmu lepas. Cuma segitu doang.
Eh. Aduh, mandiri kemati. Biar matinya agak berharga. Dan sekolah. Kenapa? Kenapa? Ya. Ayo. Ayo, angin lagi. Ayo, oke. Kecilin cuma gitu nih. Apa kasar, gak ada nonton. Mana? Set tidur. Tidur. Sudah. Ujung tidur. Nah, ini taktik, ini taktik. Harus siap-siap itu. Potong. Uras kopi. Kita cuci dulu. Kamu jangan ke situ dulu, udah dulu di sana lagi dong. Ayo, tinggal satu jalan lagi. Eh? Skak ya? Skak atas. Aki gila jamu, enggak ya, mudun ya. Sek atas. Ngeri ini ya. Ya bisa. Masih. Nah, cuma bisa di situ doang memang. Dia bisa kemana menong. Kemana menong. Kamu tidak segera berusaha menyelamatkan atau menyerang balik. Punya kamu tidak bisa berkuasa maning. Eh? Paham? Ini kamu jalan. Naik ke sini. Enggak, terima kasih. Is as yo ya ayo ya, pikir bagaimana kok bisa keluar dari kekacauan itu. Makanan berat semangat tas we. Ayo. Bisa punya aku.
harus pakai cara kembali kalau aku ini. Tak mandi ya, si mami panggil. Iya. Sebelum punya aku di makan sama Ono, punya kamu mati duluan. Eh, ini kan kok punya ini toh? Tetapi kan posisi kamu sekarang sehat, kamu udah gak bisa berkutik, ada di pojok kan kamu. Bagaimana mengakui kekalahan belum? Belum. 2-0. Si Sici. Sekarang itu jalur ratu. Tidak bisa apa ratu tuh. Kamu harus bagaimana saling menyerang terus ratunya, jangan sampai bergerak. Ini ratu, kamu biarkan ratunya pesta pora di sini, gemuk. Tuh lihat, punya kamu ratunya terpojok. Buat makan snack aja keselak. Ya tuh. Apa? Kamu ikuti lagi. Ini kamu harus bisa melatih sendiri. Saya tidak bisa merekayasa, saya ngalah. Ya? Ini namanya kamu. Hah? Ratu putih di hitam. Ratu hitam di putih. Ratu putih di hitam. Iya. Ya, ratu putih di hitam. Ratu putih di hitam. Oke. Ya, silahkan kamu jalan duluan. Ini apa-apa. Kalau kamu mau pakai cara itu, saya pun pakai cara yang sederhana saja. Misalnya, saya ikutin aja cara kamu nih. Masa ada 10 menit aja kalah. Anak. Berpikir dong bagaimana caranya kamu memepetin ratu gitu. Kayak papa tuh pepet ratu kamu. Kalau main sama Tiara sekarang dulu ya. Mulai Senopati pada keluar. Senopati ya. Itu Senopati namanya. Kalah nggak usah ragu-ragu, plung-plung gitu. Kalau kalah kan udah biasa. Takutnya itu kok ketakutan. Mundur nih. Alwayes. Usir pokoknya. Itu caranya begitu Tas. Kamu harus mengerti caranya. Gunakan kekuatannya. Yo. Artinya itu kan cuma maju mundur doang jadinya. Cara maju. Yeah.
jarang. Sama jarang. Oh iya, sama jarang. Sama jarang. Kalau tak pergi sama jarang. Mata pergi jadinya sesama jalan. Bunyi yang dewa. Iya, makan punya sendiri. Ayo, mulai berpikir punya masalahnya menyerang punya papa ya. Kamu papa ajarin dulu beberapa tahun lalu. Yang ajarin papa kan kamu? Iya, Bu. Kamu tahu main catur dari mana? Sama Pak. Nah, kamu yang ajarin dia kan? Iya, Bu. Itu semua sudah terbaca. Biasa ya. Biasa kalau bertubi-tubi maksudnya. Aku di situ panas. Kamu di atas mitas. Tubi. Cara nama tuh. Iya. Beli untuk melindungi ratu. Masih jalan. Puyang. Bagaimana cara menyerang? Punya pasukan, keluarkan. Punya apa yang keluar semua? Itu. Siapa luar? Kan belum ada yang kemakan, gimana? Itu. Ayo bapak ajarkan itu. Mek, begitu. Ayo mundur aja. Tapi satu lagi. Yang? Ya. Kamu tidak bisa membaca situasi, nah, ini sakat kamu. Mana? Kalah itu sudah biasa. Jadikan itu sebagai langganan. Nolak belakang. Gitu ya. Akan diserang kembali nih. Ya. Pakai yang mana menyerang? Serang. Serang. Tidak bisa salah itu sudah ditutup tas kor tutup malam juga ya siki kayaknya sholat yang tutup mani malah tinggal si citok saran tinggal si citok yuk tinggal saran kamu udah siap-siap menerima kekalahan kembali. Oke, cuma satu langkah doang ya. Saran untuk pangi. Oh ini. Hah? Caranya debaklah kemana? Orang tempat masih terlalu. Kau lagi sakit lurus. Peratus nede. Rucap. Rucap semua ini. Ya kali mepet jaran. Sudah tidak punya jalan lain. Mepet jaran.
Iya. Nah, apa kasih tahu jalannya? Kekuatan benteng seter maju dong apa cing oh masuk lagi sama sana mehong ayo sabar nih Bobby nih kudanya dipotong buat kurban ada tidak kuda tidak ada benar aja halal suen ya orang bisa kayak gue masa dari itu ke putih bisa berhitung lawan nanti menterinya cimang putih HP enak ya lalu rumah jumlah balik-balik niat dia keprimin. Chan. Oke, pepet terus. Yes. Ayo. Sak manitas. Sak saran. Maksudnya. Bermain catur begitu yang diserang tuh ratu dia terus. Nah gitu ya. Gimana yuk? Lu bagaimana kok berusaha lah? Gimana? Kamu punya banyak pasukan tapi ya blok sisan. Blok. Oh, sak hak kuda ga. Iya, ge. Nah, kayak gimana mending? Ya. Thank you.
atas. Kesempatan untuk melarikan diri. Kamu berpikir itu bagaimana supaya ratunya masih bisa bertahan sampai titik malu kehabisan? Aku ini sudah teman aku ya. Ini kan lagi jago. Kamu lagi sehat. Soto Arab. Nah, kalau sudah begini, ini butuh bantuan yang datangnya dari. Cara orang kayak baik, kayak temu telu. Lu enggak dong, kan kakinya kan tak lu tak lu. Ayo. Cara ni respon. Iji game ini lu kurban. Terserah, paling sempurna aku sih karena jelas pas. Tapi satu langkah lagi, salah langkah is perang mati. Is dead. Yeah. Waalaikumsalam. Ayo terus. Come on. Ini lagi. Sep. Nah, iya ya. Bisa makan gratis ya, Bu. Makan gratis. Aduh, papa salah langkah. Tapi tidak apa-apa. Semua kesempatan kedua masih ada. Dikinyo masa mak gua mangan. Oh iya. Halo. Alhamdulillah. Malu. Ini kamu kalau lagi olimpiade mau azan. Apa no olimpiade cak? Ada. Internasional. Makanya kamu benar-benar. Kenapa aku bingung menang ya? Kenapa sih? Nggak di sini. Udah jalan ya. Ya udah bisa. Masa itu ke butih. Masa kelarin mani. Mulai curang nih. Yakin gue? Hah? Ya orang apa kalau udah yakin? Berisik.
Iya, mahal tuh harganya. Jalan dua dua prajurit mau kan apa ya? Ya gitu. Ya orang bisa mau ngomong sekat-sekat ada seratus ini babak belur. Apa iya? Dia ya, soalnya bisa oper. Jadi apa atas ke atas negeri atas? Orangnya rumah apa apa? Ya mungkin sama orang mana apa? Aduh, ada panah orang mana ratu nih? Iya, panggil lah. Wes ke depan. Wes. Ya. Tangannya minggir. Kalau bermain tuh tangan jangan di sini. Kalau gini kan ada kejelasan. Hak. Itu cara nyerang tuh ratunya terus yang diserang tas pasukan ini nyerang ratu. Nah kalau lagi serang begitu, kalau lagi bertahan ya sih bisa mungkin ini bergerak ini diusir jangan sampai di situ terus gitu. Ini buat pembelajaran kamu jangan kebanyakan main ini, kebanyakan main nanti kamu lemas. Di katanya persin. Anak kamu yang kali ini kamu beresin ini kamu bangun ini sampah. Isis. Hah? Isis. Ya wis dulu kamu udah kalah bertubi-tubi. Jadi kamu berpikir ya nanti kalau kamu main lagi sama teman kamu punya kamu nyerang terus teratunya ya. Tapi juga jangan nyerang sendirian satu di ini doang. Dibantu dengan yang lain ini bantu. Kalau dia sendirian dia toyok ya nggak bisa keluar nanti. Paham? Ya. Nah di tas lagi. Nah, besok pun bakal tidak kali nanti kalau sampai 4 kali sakit hati terus nangis jadinya. Gimana? Salam kalah gimana tas? Nah tas itu buat pelajaran ya, apa aja begitu ya. Ingat tuh, serang terus ratunya.